kalau Winda terharu menyaksikan pemotongan rambut sang buah hati, lain halnya dengan Mulyadi. Suami Winda tersebut ternyata mengaku sangat deg-degan saat memotong sendiri rambut anaknya. Namun situasi itu tidak Mulyadi rasakan ketika dirinya harus mencukur habis seluruh rambut anaknya setelah acara akikahan itu selesai. Agak deg-degan, jadi pelan-pelan karena kan kepala kulit bayi itu masih agak lembek kan, jadi kita agak hati-hati. Kan namanya buah hati kita, jadi harus hati-hati. Tapi tadi jangan salah, jadi waktu dia gunting dia deg-degan. Begitu tadi pas di atas dia ngebotakin. Itu boleh dibilang tadi 70% ya. 70% dia yang botakin di atas. Sambil itu kan, sambil susu kan. Kan gak mungkin dong sambil nyusuin terus tukang potong rambutnya yang potongin ya. Maaf ya pemirsa. Jadi dia set. Wah jago. Besok kita buka ya. Pangkas rambut anak bayi. Kamu ya. Bolehlah hubungin suami saya. Usia anak Winda dan Mulyadi memang baru genap sebulan. Namun di usianya tersebut, Willis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain bentuk badannya yang besar, Willis pun memiliki tenaga yang cukup kuat untuk ukuran bayi seusianya. Satu bulan lancar. Terlalu lancar. Serem, pemirsa. Jadi kalau semua yang datang ke sini semua pada bilang, ini udah berapa bulan? Semuanya nanya kayak gitu. Terus kemarin pernah juga ada kita pergi ke jalan check up gitu, ada tante-tante tanya, udah berapa bulan anaknya? Belum, baru berapa hari gitu kan, belum satu bulan. Masa sih kok tenaganya udah kuat sekali? Ya senang banget gitu kalau dapat masukan dari orang-orang kayak gitu ya. Terus kalau aku upload foto, dia sudah miring, udah kadang tengkurap gitu. Yang kayak gitu-gitu udah, oh harusnya dia belum lihat ya, lihat itu biasanya fokus itu satu bulan lebih gitu. Dia kayaknya udah dari 3 minggu kemarin tuh udah lihat senang gitu. Terus dia sudah tahu kalau orang biasanya masih bangun malam gitu, anak bayi kan bangun malam. Dia bangun malam itu benar-benar cuma jam 11, jam 4, jam 5 gitu. Jadi kayak semakin tahu jam malam, jam siang gitu, semakin sadar gitu. Pinter kayaknya anak gue. Iya, amin ya Allah.